Ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di acara Jakarta Car Auto Modification, guys. Nah, ini present by Lenteng Agung Autosport. Ini salah satu event yang diadain oleh anak-anak komunitas nih, yang sempat gue liput juga. Nah, kontennya ada di sini, Lenteng Agung Autosport. Dan ini dihadiri oleh region-region dari luar kota. Ada yang dari Bandung, ada yang dari luar Jakarta, contohnya Bekasi. Habis itu di luar pulau juga ada, dari Lampung hadir di acara ini, guys. Dan di sini ada kontesnya juga. Nah, kita ngebawa mobil-mobil proyekan ASR. Yang pertama, ini ada Ruby. Yang gak ketinggalan, ini baru ganti head unit dari Asuka nih, si Ruby. Dan yang patternnya Ruby, yang warnanya sama tapi ini versi mengkilatnya, ini ada Frit Butek IAM. Ini kalau udah air out, gue senang banget ngeliat mobil si IAM ini bener-bener mapak abis, jatuh ke aspal nih, guys. Dan F30 diesel kita yang belum ketemu namanya. Nah, ini teman-teman, kalian boleh bantu komen siapa nama yang cocok untuk si F30 kuning ini ya. Ini mobil viral kemarin di Diesel War. Banyak yang gak nyangka kalau mobil ini sendiri adalah diesel. Banyak yang ngira mobilnya adalah bensin. Tapi nyatanya ini adalah seekor diesel, guys. Jadi serinya ini 320D. Nah, D-nya itu artinya diesel. Tidak ada penambahan sih mobilnya, tapi insya Allah kedepannya gue bakal nambah modifikasi di mobil F30 ini sendiri. Nah, kita udah ngasih lihat nih mobil proyekan ASR. Nggak ketinggalan, gue bawa ginian nih. Tuh, biar keren. Dan kita ke bagian bawah. Ada dari ini Lots Auto Cars. Wah, ini mobil-mobilnya yang nggak pernah gue lihat nongol di sini nih. Ini ada seri 5 E39, gue kurang tahu tahunnya, serinya juga. Tapi ini adalah E39 yang menurut gue fitment-nya bagus, velgnya keren nih. Ini kayaknya velg seri BMW juga, tapi nggak tahu gue seri berapa. Dan ada Brio di sini yang untuk, wah, ini mesinnya udah bisa kita lihat. Ini mesin udah nggak standar lagi, guys. Udah pakai turbo. Ini yang mereknya Garrett, nggak tahu ukurannya berapa, dan udah pakai lengkap nih pokoknya, radiator udah ganti, wah udah pol-polan nih, ini udah ada wastegate-nya, lengkap lah. Ini kayaknya sih mobil balap touring ya, atau mudok juga bisa. Selanjutnya, nih, ini yang agak sedikit unik, warna kuning, kayak 30 kita. Ini Cabrio loh, Cabrio, keren. Udah kecil Cabrio. Ini ada yang minat nggak nih? Ya, siapa tahu ada yang punya, komen. Selanjutnya ada Mitsubishi Galant. Ini kayaknya restorasi. Tapi benar. Ngeliatnya enak, Galant ini sendiri pasarnya juga sekarang masih di angka 30-40. Ini enak banget nih untuk dipakai untuk harian, guys. Nah, yang gue bilang tadi, ini kan acaranya Lenteng Agung Autosport. Di sini ada mobilnya yang sering ikutan kontes dari Laas. Nih, mobil F30 Bang Ipun. Di sini yang gue suka warnanya, kalau kita lihat di malam hari seperti warna hitam, tapi ini adalah warna bronze yang metaliknya cukup banyak. Jadi ini mengkilat banget dan fitmentnya pol si mobil ini sendiri. Nah, ini dari Lenteng Agung juga, ini ada Civic FB. Nah, ini mobilnya adiknya Bang Ipun, Dipun. Warnanya sama dengan F30. Tapi ini lebih ada ke ijo-ijoan. Kalau kalian sering ketemu, langsung klakson mobil ini, guys. Karena mobil ini yang punyanya nyantoy abis nih, salah satu petinggi-petinggi dari Laas juga. Selanjutnya ada Evo juga dari Laas. Nah, ini rally-rally loh, kayak gini. Nah, ini ada FT86 juga, dari Laas juga sama. Dan ada Starlet GT. Loh, lengkap. Jadi, Laas mengajak mobil-mobil proyekannya juga di sini. Nah, kita masih ada lagi sebagian situ, karena ini rame, guys. Mobil cukup banyak yang datang. Nah, gue kasih lihat aja, kita agak sedikit memutar saja. Nah, sambil kita ngelihat mobil sebelah, nah ini Ruby kita keluarin tendanya biar terkesan lebih nyantai. Jadi kita kontes, tadi gue sebutin juga di jurinya apa-apa aja penambahan dari si Ruby tadi. Kita udah pasangin yang ganti stiker, ganti head unit, masang tenda, auto awning, itu udah. Nah, ini nih. Ini dari Laas juga, Toyota Crown. Gue sempat ditawarin oleh teman gue juga dari anak Laas ini, "Bang, modifnya sekali-sekali yang VIP gini, bisa orang bilang bipu-bipu." Nah, ini nih,
begini, slam velgnya ring 20-an, gede ya kan, bannya tipis, bener-bener slam, jadi wet bodinya kalau bisa senatural mungkin. Jadi wah kayak standar tapi ambles gitu guys, nih. Nah selanjutnya di bagian sini ini yang menarik lagi, banyak mobil-mobil yang ikutan kontes di mana-mana, ikutan juga di sini. Ini dia, ini di bagian depan kalau kita masuk di Mitra Teras, ini kepajang dari Sugar Daddy. Ini salah satu bengkel yang menurut gua menyajikan mobil-mobil yang proper, abis itu klimis-klimis, jadi sesuai namanya Sugar Daddy ya, jadi benar-benar yang harus wah gitu loh. Nah ini kita ngelihat dari jarak jauh aja, E250 Coupe ini warnanya siraliknya benar-benar pol. Ini kan ada matahari, ini siraliknya luar biasa. Dan ini perbedaan dengan yang punya kita, ini yang versi coupe-nya. Selanjutnya ada mobil sebelah gua ini warna hijau, ini Mitsubishi. Kalau bisa dibilang ini kayak mobil Mitsubishi EX atau seri apa gitu, tapi ini versi wagon ya guys. Nih, ini versi wagon, dan ini semua kacanya adalah frameless, jadi nggak ada tulangan besar. Ini frameless, automatic, dipasangin roof box juga. Ini jarang sih mobil, gue lihat ya mungkin satu atau dua di Indonesia, gue kurang tahu. Tapi yang jelas dimodifikasi seapik ini, jadikan mobilnya makin langka dan nyetel. Nah selanjutnya ada Toyota, ini gue nggak tahu Toyota apa, tapi ini langka juga. Ini warnanya ada bunglon-bunglonnya nih. Wah fitmentnya cakep, mepet fender, fitmentnya nggak loyo. Nah ini kan bagian depan, bagian dekat highster udah. Kita ke bagian sana. Nah guys, jadi gue udah di sebelah mobil dari Ella Custom. Nah ini namanya Lenteng Agung Custom. Jadi gue dengar-dengar sejarahnya Ella Custom sendiri, ini salah satu Lenteng Agung Autosport terbentuk dari suka nongkrong di Ella Custom ini nih. Makanya sampai sekarang tetap join, tetap satu bengkel juga. Nah kali ini sebelah gue ada mobil M46. Ini yang coupe. Fitmentnya kalau gue lihat ya dari fendernya ini 11-12 lebarnya dengan si F30 kita nih. Ini juga kemarin ikut di acara Hot Wheel juga ikutan. Dan yang ini juga sama nih, ini gak pernah ketinggalan. Ini mode jalannya bener-bener rebah. Nanti mungkin gue bakal ngeliput ini mobil di konten yang berbeda, karena ini menarik untuk kita kasih lihat ke teman-teman sekalian. Penasaran? Komen di bawah. Ini dia mobil dari Dimension. Ini mobil kepunyaan dari Omega. Nggak pernah, menurut gua nggak ciamik ya. Benar-benar mobil ini dibangun untuk kontes dari segi eksterior, interior, kaki-kaki, mesin. Ini udah pol-polan guys. Dari segi warnanya sendiri udah ganteng. Kayak kakinya juga udah cakep, udah pakai BBK juga. Nah ini mobil merebut kontes banyak ya, dari segi kontes lokal, nasional juga udah banyak nih pialanya. Dan selanjutnya ini ada Mercy C-Class. Ini slam, cakep. Nah, yang menarik nih ada E91 Wagon. E91 Wagon ini sendiri sama dengan punya kita, E91-nya. Tapi yang berbeda ini lebih besar spionnya. Kalau punya kita kan lebih oval. Nah, ini kalau dihitung dari SG E90 dia sudah LCI. Nah, untuk joknya sendiri ini yang gue suka, apakah nanti joknya begini, tapi kan kita mau retrim jok aja nih. Ini dia pakai Recaro yang tipis. Nah kalau standarannya S91 kita kayak gini nih bentukannya, kayak gini, jadi ada pilarnya, pemisahnya, ada tirainya. Dan ini sendiri fitmentnya ganteng, dia mepetnya pas sih guys. Warnanya juga siamik, warna biru BMW. Nah, gue mana nih, mau gue tanya lagi nih, ada orang nggak? Tapi ada yang menarik, ini E30. Nah, ini nih E30 Cabriolet. Ini benar-benar mobil lengkap. Kenapa gue bilang lengkap? Cabrio, surat-suratnya Cabriolet. Engine-nya ini M20B25 loh. 2500cc, 6 silinder. Dengan original automatic transmisi. Nah ini sendiri udah pakai banyaklah dari segi
kaki kaki udah dipol-polan. Ini cakepnya atapnya udah pakai punya kayak kita nih, merah marun. Wah, ini Siamik sih, ngeliatnya enak. Tuh, nandain-nandain mobil-mobil yang benar-benar dirawat itu dalamnya Siamik banget nih. Dia bukan yang dua seater, tapi tetap 4 seater. Ini lah mahal sih harganya, pasti mahal. Nah, selanjutnya ada E30. Ini yang menurut gua boleh. Ini ownernya mana? Ini ada ownernya nggak nih? Kayaknya ada, tapi lagi kabur-kaburan apa gimana? Sini guys, kita ngedekat. Karena ini mesin berbeda yang pernah gua lihat. Ada AC synthesizer. Ini nggak tahu apakah ini mesin diperuntukkan untuk mobil ini apa bukan. Ini pakai strut bar. Yang jelas ini pasti kencang dan mobil ini coupe. Nih, warna dari merahnya. Oh, ini benar-benar yang tipenya ada kan kayak BMW ini kan ada yang seri M-Tech. Nah, ini AC synthesizer. Nah, gue butuh kurang paham nih, guys. Nih, 30. Selanjutnya kita lihat ke bagian sebelah sana. Nah, guys, gue ketemu sama owner dari mobil Lancer di belakang gue ini dari Revolution Garage. Nah, Om. Yep. Ini mobil kemarin gue lihat udah warnanya masih biru. Yeah. Sekarang berubah ke warna apa nih nyebutannya, Om? Midnight Purple ya. Midnight Purple. Kan ini mobil yang lu rubah yang dari bodinya semuanya lu comfort, Om ya? Iya, yeah, full. Full comfort dari bodi samping belakang. Udah niat banget tuh, yeah. Sampai lantai juga ganti sampai kan? Sampai semuanya ganti all-wheel drive. All-wheel drive. Nah, dari situ, Om, apalagi tuh selain cat yang berubah nih, Om? Banyak ya, kayak kaki-kaki udah berubah juga nih. Hah? Depannya kita pakai Brembo 8 pot. Brembo 8 pot? Ah, 8 pot, 8 piston dengan rotornya 360. 360, 8 piston. Hmm. Wow. Gua tahu cuma 6, ternyata ada 8 ya. 8. Itu sekali pencet dikit ngerem ya? Ngerem. Sama penambahan kayak kalnat, sama speedler kanan-kiri semuanya, sama audio, sama engine. Engine diapain lagi? 2300 stroker. Kalau tadinya berapa? 2000cc. Oh, tadinya 2000cc, sekarang udah 2300 nih. Ini kalau kita lihat, Om gak injek apa-apa, Om ya? Ini sudah 2300cc, tadinya 2000. Ya. Udah di sandblasting, jadi kalau dilihat bagian mesinnya, blok-blok mesinnya, ini udah bersih banget. Dan warna-warna pelangi-pelangi ini benar-benar yang... Ini berarti bukan dicat, Om? Bukan. Awalnya pengerjaannya kita powder coat, dari powder coat, huh? Kita plating, baru kita langsung cat candy. Cat candy? Iya, jadi dia nggak akan retak atau apa. Udar atau nggak? Nggak akan. Kalau kena panas gimana? Nggak akan. Ini panasnya kan mobil turbo lebih berapa daya, lebih panas ya? Lebih panas, tapi tidak panas. Kemarin pun di kontes ke Indramayu kita bawa jalan ini. Bawa jalan? Dibawa jalan. 435 kilo. 435 kilo nggak ada? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Iya. Nah, audio sendiri Om pakai apa aja nih? Ya, pakai subwoofernya pakai MTX ya. MTX, berapa biji? 2 biji. 2 biji. Terus ya kayak... Ada tabung nos gue lihat. Ada, itu aktif kok. Aktif tabung nosnya? Nih, ada tabung nos terakhir nih. Woi, ada tabung nosnya. Ini aktif, Om? Aktif, aktif semuanya. Gak ada yang gak aktif. Wah, ini updatean terbaru nih, udah pasang audio nih. Berapa lama pengerjaan ini semua, Om? Kurang, kalau ngecat kita ngerjain 4 hari, Om. Catnya 4 hari loh? 4 hari. 4 hari? 4 hari, launching pertama di kontes di, apa ya, di AEJ ya? Iya. Di Cipinang ya? Di Cipinang, Ya itu launching pertama di bulan kemarin ya. Ini udah berapa kali ngikutin. Alhamdulillah ya mendapatkan selalu King nomini ya. Nah, ini mobil King nih, guys. Oke, Om, terima kasih banyak, Om. Sama-sama. Lanjut lagi, Om. Sukses terus, Om. Yai. Kalau yang tadi yang racing-racing, nah ini sekarang gua ketemu mobil audionya udah kelihatan ada subwoofer Venom. Nah, gua langsung temuin aja nih. Om siapa namanya, Om? Om Koko. Om Koko. Om Koko, ini mobil apanya Xenia nih? Xenia. Xenia tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Modifikasinya udah apa aja nih, Om? Modifikasi kita full interior ya, buat lapis kulit. Oh, udah dibalik ya, lapis kulit lagi. Lapis kulit, terus kita main minibar. Minibar?
minibar sama full audio buat bagasi di belakang. Nah, ini minibarnya benar-benar menurut gua ngebuang bangku tengah. Iya, betul. Apa dimundurin apa emang dibuang? Kita bangku tengah dibuang. Dibuang, bahwa berarti lu cuma pakai yang di bangku ketiga ya? Bangku ketiga pun kita custom. Oh, custom. Ya. Karena nyesuaiin si audionya. Si audio, karena kita main SQL, jadi kita slot buat box slotnya itu lebih besar kapasitas. Jadi oh, biar masih ada bass-nya, ada di kotaknya. Ya. Nah, dapat itu jadi WhatsApp-nya. Nah, ini apa aja nih, Om? Untuk audio sendiri lu ada, itu TV? Iya, TV. Itu berapa inch tuh? Itu 32 inch. 32 inch. Dan untuk subwoofernya berapa inch nih, Om? Subwoofernya dari Venom 12 inch. Nih, kalau kita lihat dari bagian sini nih. Ini Siamik habis nih. Speaker-speakernya pakai Nakamichi. Nah, ini salah satu produk juga menurut gua yang suaranya juga badai. Banyak dipakai-pakai kalau di kontes-kontes. Dan Venom tentunya. Ini udah habis berapa juta, Om? Berapa ratus? Rata-rata gitu. Bor. Rata-rata segitu. Ada istri ya, jangan ya. Jangan bilang-bilang. Anggaplah 100 lah ya, enggak apa-apa. 100 juta. Nah, ini udah ganti pelek, udah diceperin. Udah ceperin. Kita diceperin. Udah pakai rubok juga nih dari Wale nih, pakai rubok. Kita enggak punya, ini fungsional banget ya. Kenapa gitu? Fungsional banget. Kita enggak punya bagasi. Oh iya benar ya, bagasinya enggak ada. Iya. Jadi ini kita fungsional. Fungsional banget. Udah ini benar-benar nolong banget. Nolong banget. Apalagi kita punya anak istri kan. Iya. Kebutuhannya kan begitu banyak mbak istri. Bener. Gitu kan. Motoring-touring tipis kan sama teman-teman rekan-rekan rupok geng mungkin. Rupok geng. Iya ya, kan. Bener. Bisa pakai. Berguna lah pokoknya. Oke Om Koko, thank you ya. Iya siap. Sudah masuk tanya. Dan ini ada mobil Mercedes Benz yang pernah ikut kontes bareng kita juga. Nah ini ownernya bakal gue tanya nih, mana ownernya? Karena menariknya adalah spionnya patah. Spionnya patah ini, kenapa bisa begitu? Om. Nah, ini owner kita kesini aja, Om. Sehat, Om? Alhamdulillah. Ini mobil kenapa spionnya patah? Di track. Oh, di track dong. Ini mobil tahun berapa nih, Om? 97. Ini tahun 97. Ini nggak kayak mobil tahun 97, kenapa? Mobilnya selalu klimis. Kalau nggak klimis tuh bukan si Om namanya. Nah, ini sendiri modifannya udah apa aja nih, Om? Paling body kit. Body kit? Body kit, velg, BBK, Airsas. Nah, ini velgnya sendiri palang 3 begini emang dari Brabus? Iya, Brabus. Brabus wow. Monoblock 2. Monoblock 2. Oh, ini cakep sudah pakai BBK juga. Ini air suspension juga, Om ya? Iya. Berapa titik, Om? 2 titik. 2 titik. Nah, ini tahun 97 emang udah begini? Enggak, justru ini opsionalnya si 202. Oh, jadi tambahan kalau pabrik kan belum ngeluarin ini ya? Ngeluarin. Kalau kita lihat secara awam kan ini kayak patah gitu loh. Iya kan? Kayak nggak bisa ditekuk, tapi ini benar-benar retrack, berguna banget nih guys. Sangat nah, berguna. Ini ada pemanis-pemanisnya juga, Om nih niat banget nih sampai. Ini emang aksesorisnya, Om ya? Aksesorisnya. Jadi iya. Brabus tuh ada yang beginian nih. Kalau gue bilang sih nih, kalau buat agak zaman dulu kan boleh ngerokok tuh di mobil. Iya. Ya kan, hujan-hujan. Ini masih aman nih. Kan zaman dulu tuh mobil Eropa jalan pasang talang air. Talang air, iya. Betul, betul. Talang air ke dalam. Habis itu, apalagi nih Om? Cat berarti udah di-repair, Om ya? Cat dari repair. Paling kalau dari ini nih yang agak susah itu. Apa tuh? Ini nih, apa? Kre belakang. Kre belakang. Kre samping, sorry. Kre samping. Kre belakang juga termasuk yang susah. Habis itu? Udah otomatik. Kebetulan udah dapet ini. Oh, Twitter yang buat 202-nya. Emang bener dari Pioneer itu? Iya, betul. Emang dikhususkan untuk mobil ini 202. Payah enggak sih nyari part-part aksesoris mobil ini? Itu yang susah. Dan ini kemarin pun terakhir baru dapat ini nih. Oh, cup holder-nya. Tuh ya, guys. Agak lumayan susah sih itu. Susah karena mobil Eropa itu tidak mengenal cup holder zaman itu. Iya, betul. Nah, ini benar-benar dicari sama si Om. Omnya juga pakai head unit dari Pioneer juga nih. Soalnya itu ada adjustable bass ya, Om ya. Buat angkat telepon. Itu tuh sebetulnya punyanya Nokia. Punya jadi Nokia. Nokia zaman dulu itu kan dia belum ada yang namanya apa? Loudspeaker apa sih namanya itu? Enggak, speaker Bluetooth. Speakerphone. Kebetulan kemarin dapat, ya udah langsung aja diambil. Itu speakernya. Berfungsi enggak? Fungsi. Berfungsi. Cakep. Udah berapa ratus juta, Om, modifikasi mobil ini? Tak terhingga apa ya, gimana? Tak terhingga lah. Tak terhingga guys. Nah selain ini Om juga bawa Alphard ya? Iya. Ini Alphard tahun berapa? 2004.
2004. Boleh lihat Om? Boleh. Boleh. Enak nutup ya, lempeng. Ini Alphard 2004. Yang berarti gen pertama Om ya? Gen 1. Iya. Gen 1 nih. Ini modifikasinya udah jelas, kelihatan BBK ini berapa pot Om? 6. 6 pot 380. 6 rotornya. Pot 380 nih iya. Rotornya. Nah, ini lampu berarti di black smoke. Iya, black housing. Black housing-nya. Ini tuh namanya tuh ya, Proji. Ganti Proji, ya. Benar. Karena lampu dim, lampu untuk kuning. Potanya di situ Om ya? Iya. Masih kuning. Masih kuning. Jadul guys. Masih jadul. Apalagi nih Om, modifikasinya nih Om. Paling kalau eksterior ya. Ersas, bodi apa sih? Bodi kitnya ya. Kebetulan kan senengnya Walt, jadi kita pakainya Walt. Oh gitu. Ini sampai ada loh, ininya stiker Walt-nya. Stikernya ya itu yang katanya agak susah. Agak susah. Ini nggak bisa dibuat. Bener-bener lo kalau mau nyari ya stiker ini nih, Walt nih. Nah Om ini juga dari Van Culture guys. Gue paling suka nih naik ini nih, generasi pertama ini lebih menurut gue lebih luas daripada generasi terbaru. Habis itu apalagi nih Om? Udah paling interior. Interior apaan nih Om? Pakai minibar paling. Pakai minibar ya. Ini nggak kayak tahun mobil 2004. Ini Om red trim lagi nih Om ya? Red trim lagi. Red trim lagi. Desainnya Walt. Desainnya Walt. Nih. Nah berarti ini sound system udah pol-polan juga Om? Udah. Boleh lihat nggak? Boleh. Nah. Ini dalamnya benar-benar udah nggak kayak mobil tahun 2004. Boleh lah. Kalau kalian mau seperti ini ciamik habis nih. Mana mau dia Om? Wah, gokil, luar biasa. Aduh, luar biasa. Pakai JBL, powernya pakai Pro Kick 10.000 watt. 10.000 watt. Ini berapa inch, Om? 12. 12 inch, emang bener-bener dia yang emang tampilannya ditongolin ini Om ya? Iya, sengaja. Ini pakai Pro Kick. Ini rapi banget sih minibarnya. Dan untuk air suspensionnya sendiri ini berapa titik Om? Ini 4 titik manajemen. 4 titik manajemen. Nah udah bangku ketiga udah gak kepasang udah lagi ini. Udah gak kepasang, namanya juga mobil buat kontes sama buat harian masih enak banget lah ini. Pakai harian sih. Ini pakai harian Om? Harian. Masih nyaman ya? Masih nyaman. Wah luar biasa. Nah ini berapa ratus juta? Lebih lewat, lebih mahal mana itu? Lebih kalau ini. Wah kalau ini lebih guys. Oh, sama ini. Apa Om? Yang bikin bangga konsol tengah ini. Oh iya, ada. Itu ada konsol tengah. Ini pun juga pakai Nokia punya handphone. Wih 9.300 communicator. Tuh ada konsol tengahnya semua nih, emang bener-bener rapi dari panel-panelnya, wood panelnya masih bersih banget. Oke Om, thank you Om. Udah mau santainya Om, thank you Om ya. Siap. Nah guys, jadi di sini ada Frit yang sudah air suspension atau baget. Di sini udah niat banget nih sampai gagang untuk wiper. Ini juga untuk ininya guys, nih dikarbonin. Dan ini lebih miring daripada mobil Yam kalau menurut gua. Ini niat sih, lu ngarbonin bagian-bagian ini niat banget biar siamik guys. Nih sampai kisi-kisi sini juga dibuatin untuk ininya, karbonnya, dan sampai lips juga karbon. Nah ini juga air suspensionnya. Untuk ini air suspensionnya nih bener-bener padet guys untuk air suspensionnya. Dan untuk sunroofnya ini gue gak tau pakai punya apa, cukup besar untuk bagian sunroof ya. Wah, ini karbonnya the best sih. Sampai sini-sini loh. Ini karbon, bukannya karbon celup. Mungkin kalau mobil ini ada the best karbon di kontes ini, bisa dapat the best karbon. Masih penasaran ngeliat mobil yang lain? Mari kita lihat. Kalian pasti tahu mobil Toyota Kijang. Ini Kijang berwarna hijau. Ini mobil tua rasa muda guys, karena warnanya ini seperti permen pengen dimakan. Ini yang gue suka, pertama di restorasi, yang kedua velgnya. Ini standarnya nggak begini guys, dia agak sedikit warna-warna krom, agak ada tekstur gitu. Nah ini dipoles biar mengkilat. Nah untuk dalamnya sendiri dia masih ori banget, sampai setir-setir ini masih ori. Nah ini belum pakai sunroof nih, mungkin modifannya bakal pasang sunroof tapi udah ganti spionnya. Spionnya biasanya kalau anak-anak sedan tuh pakai punya 36.
warna kijang ya. E36 habis itu punya Mazda Interplay. Kalau ini gua nggak tahu nih pakai punya apa nih. Ini cakep sih. Kijang yang ikut cuman kayaknya ini doang nih. Nah, kita lihat acara yang lain. Dan di sini ada games di acara LAAS. Nah, ini abang kita. Abang, dia ke sana. Lagi muter dulu, ada games. Nah, si abang, ini ada games. Jadi di sini ada games untuk dorong mobil. Nah, cakep. Jalan dulu ya. Jalan dulu, Pak. Tuh, guys. Wah, iya tuh. Dia cakep loh. Itu Bang Romi. Hai, 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 hai. Mana dia, mana dia? Halo, halo, halo. Nah, jadi di sini ada games juga. Berhadiahkan merchandise. Luar biasa. Oke, 3, 2, 1, dorong! 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 Ayo, ayo, Pak! Jadi guys, gue ikutan untuk ikutan dorong mobil di acara LAAS kali ini. Waktu gue 8,86 detik. Yang tercepat tuh 8,3. Ya gak apa-apa. Namanya juga perlombaan. Kita kalah ya kan? Jadi ini kita tinggal nunggu pengumuman apakah mobil kita dapat juara apa enggak. Stay tune terus. Akhirnya kita udah di penghujung acara, udah bagi-bagi piala. Jadi si F30 diesel ini dapatnya the best diesel. Karena di sini rata-rata dieselnya pada MPV, ini sedan, guys. Nah, IAM dapat juga di 3 piala ada the best solid paint karena emang benar ya, si warnanya mobil ini benar-benar solid nih, red butter. The best MPV dan the best audio cabin. Ini gak pernah ketinggalan sih, Am dapat hadiah ini ya. Nah, yang menariknya Ruby nih agak lebih banyak ngeborongnya kali ini. Nah, untuk Ruby sendiri pertama dapat the best Ford, yang kedua dapat the best wrapping cutting sticker, dan dapat the best off road. Yang terakhir ini dapat the best double cabin. Ah, gue senang banget guys. Akhirnya Ruby dapat 4 piala, IAM 3 dan si F31. Jadi untuk teman-teman sekalian, ini acaranya LAAS Lenteng Agung Autosport ulang tahun yang ke-26 tahun. Semoga tim ini makin kompak dan makin jaya selalu di kancah otomotif Indonesia. Sekali lagi, gue pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.